Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Dr. Ainuddin kerana sudi bersama saya petang ni di dalam program yang saya panggil prototype lah. Okay. Ini cuba-cuba je ni. Prototype. Okey, kita panggil sembang petang di UM lah. Tempat pun cantik. Betul, saya rasa tak ada orang lagi tahu tempat macam ni ada di UM. Jadi hari ni saya bawa Dr. Ainuddin untuk kita sama-sama sembang lah petang-petang. Topik semasa, tapi kita bagi santai sikit, Doktor. Boleh eh? Topik semasa santai. Ya. Yeah. Saya cubalah, saya cuba insyaAllah. Mungkin boleh start Doktor terangkan nama dan apa kepakaran Doktor dekat UM ni. Okey, nama saya Nadia Wahid Bilal Wahab. Saya sekarang ni juga adalah seorang selaku timbalan dekan penyelidikan di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Juga pada masa yang sama ada timbalan pengarah akademik di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Wow. Saya nak sebut pun tak kerti lah Doktor, panjang sangat. Panjang sangat kan? Tapi kita sebut UMC set lah. UMC set, okey. Pernah dengar. Okay. Kalau dari segi, kalau kita kata kepakaran lah saya boleh kaitkan dengan bidang penyelidikan saya berkaitan dengan forensik digital ataupun kereta pergi lebih besar sikit keselamatan komputer lah. Okey. Ini berkait dengan macam kita buat password kat komputer, Doktor? Password kat komputer tu boleh juga kita consider macam keselamatan itu. Kalau kita paling simple lah, kalau kita macam kita punya mobile phone ni kan, macam mana kita nak selamatkan dia daripada first kali kalau kata orang dapat pegang, dapat akses kepada fizikal, dan kita nak halang dia daripada dapat akses ke dalam apa yang ada dalam mobile phone kita tu. So kita gunakan password contohnya, ataupun passcode kan. So kalau selama ni dari pandangan doktor sendiri, macam phone zaman sekarang pun ada yang guna nombor, ada yang guna cap jari, ada yang muka, muka bangun pagi pun dia boleh kenal kan, muka tengah malam pun dia kenal. So dari pandangan doktor, mana yang paling selamat sekali, Doktor? Okey, dia sebenarnya kenapa kita ada banyak kita kata faktor autentikasi lah, kita kata kita boleh guna password. Betul. Kita boleh guna passcode juga, sebut kita boleh guna juga pattern. Yang zap-zap tu. Pattern zap-zap tu kan. Selalu sama je, Doktor kan. Macam Z ke semua orang pakai. Tapi itu selalu ramai orang yang nilah sebab dia ada tangan dia apa berminyak, and then bila ada pattern mesti kita nampak kan. Betul. Okey, lepas tu ada juga jangan gunakan face recognition. Sekarang sebab kita ada kamera untuk setiap mobile phone kita sekarang ni. Semualah ada dekat. Ada kamera, betul. Dan kita satu lagi kadang-kadang kita ada apa? Thumbprint. Thumbprint. So ada banyak faktor yang kita boleh gunakan. Dan kalau berdasarkan soalan Dr. Adik tadi, yang mana yang lebih selamat, dia sebenarnya bergantung. Okay. Oh, yeah? Kita ada banyak fungsian. Tapi yang mana yang kita nak tu, selalunya lah, kenapa kita ada banyak fungsian ni, dia lebih kepada kemudahan pengguna sebenarnya. Oh, nak bagi pilihan lah maksudnya. Ataupun ada setengah orang, okey, saya nak banyak. Saya nak first, kalau saya nak guna pun saya nak kena masukkan passcode, saya nak kena design apa nama pattern, saya nak kena ada face recognition. So tiga faktor untuk autentikasi. So lebih kepada pilihan peribadi lah. Bagi kita selamat, bagi kita rasa okey, lebih banyak lebih selamat, tapi sebenarnya dari segi dalam bidang kalau kita kata pengguna itu sendirilah. Untuk security ni dia ada tiga. Dia ada tiga karakter saya gunakan, CIA. Okay. Bukan CIA dekat US tu lah. Wah, okey, bukan pula. Nasib baik, selamat. Takut kat tu. CIA apa ni, Doktor? Boleh kongsi sikit tak? Okey, C yang mula-mula tu di bahasa Inggerisnya lah. Saya gunakan confidentiality ataupun kerahsiaan. Yang kedua, I tu untuk integrity. Maknanya kita nak pastikan data tu dia ada data yang original. Dan yang ketiga tu availability, keboleh capaian. So tiga ni dia kita kena balancekan dalam security ni. Macam saya kata tadi, availability kalau saya kata tadi, setiap kali saya nak guna pun kena ada tiga faktor authentication, kan dah susah. Oh. Kan? Okay, sebab itulah mungkin kita rasa selamat, mungkin kita selamat tapi dari segi pengguna user, betul. Sukarlah kan. Okay. Sebab tu dia kita kata CIA tadi kena balance. Okey, untuk nak capai tu mungkin kita ada sikitlah. Okey, untuk nak capai maklumat ni kena adalah ini satu faktor untuk autentikasi, maknanya kita kena masukkan tamperin dan sebagainya. Kita boleh ada banyak macam ini, mungkin tak nampak sangat. Okey, kalau pun contohnya kita nak buat transaction di keluar duit ke ATM ke macam ATM mana? ATM machine contohnya. Sekarang ni apa yang diminta? Kita kena ada kad, dan kita kena ada PIN. So kita panggil dua faktor. Oh, itu dua. Saya ingat satu je masuk pas PIN. Oh, itu kira dua. Dia ada macam ni, kita panggil what you have, which is kad tu. What you know, kita punya PIN tu. And who you are. Who you are ni selalunya tampin lah. Kita punya biometrik. I see. So
Jaranglah kita jumpa sistem yang gunakan sampai 3. Betul. Tak ada kan? Yang 2 je masuk kad, tekan nombor. Dua tu je cukup. Saya tekan macam ni okey ke doktor? Okay. Bagi orang tak nampak. Bagi tak nampak kan? Ha, bagi kamera ATM tu pun tak nampak. Okey tak macam tu? Boleh juga lah. Eh? Saya kamera ATM pun saya pentingkan tadi. Capaian. Betul. Oh, macam tu eh. Saya pun tak nak terfikir. Tapi okay. Sekarang ni kita tengok mesin ATM tu dia dah ada. Oh, itu tu. Maknanya mesin ATM tu tilu saya lah tu. dia pun nak tutup kan. Tapi tak sempat patent lah. Tak sempat patent. Tapi tak apa. Okey, seterusnya berkait dengan password tadi tu sendiri, okay. Doktor. Okay. Kita kan selalu dekat website, dekat app, dia selalu minta, even dekat UM pun. Kalau kita guna laptop dan PC UM, dia minta kita tukar password, doktor. Okay. Dari segi pengamatan doktor, apa keperluan benda ni? Okay. Kenapa dia minta kita tukar password? Yeah. Okay. Ini dari segi pengurusan keselamatan lah. Okay. Kalau kunci rumah, selalunya kita tak tukar selalu kan? Betul. Okey, kalau apa nama? Tapi kalau kita nak selamat, logik tak kalau kita sepatutnya kita selalu tukar kunci rumah. Kalau saya banyak duit saya tukar. Kan? Kat rumah saya tak ada duit tu. Okey. Macam inilah senang cerita. Okey. Okey, apa yang terjadi kalau kunci rumah selalunya kita ada satu kunci lah dekat rumah kita. Masalah, bukanlah kata masalah, tapi apa yang selalu berlaku dengan password ni adalah kita selalu gunakan password yang sama untuk banyak sistem. Ya, betul. Untuk semua benda, doktor. Untuk semua benda. Ya. Kan? Lepas tu, password tu pula kadang-kadang simple je. ABC 123, PA, birthday anak. Alamak, tercakap lah, doktor. Tapi bukan password saya. Nanti kita cubalah untuk yang punya akaun. Okey, jadi tujuan dia antara sebab kita minta ataupun selalunya apa nama pengurusan IT ataupun ICT dia minta kita tukar sebab kita nak elakkan perkara itu. So bila kita diminta tukar contohnya setiap tahun ke contohnya kan, bila kita kena tukar tu semestinya kita tak akan gunakan password yang lama lah. Okay. Maknanya probability untuk pengguna itu menggunakan password yang sama tu dapat dikurangkan. So kita cuba elakkan di situ dan contohnya katalah password kita ada orang yang dah tahu, dah guna kan contohnya. Okay? Tapi kita tak sedar lah, so ada pengintip je, dia just nak, kita tak sedar dia dah ada kita ataupun punya password. Ataupun kita share girlfriend lah, macam tu lah. Macam tu ke? Bahaya tu. Bahaya girlfriend. Oh tak boleh Tak boleh. Oh alamak. Tapi bergantung juga lah kepada keperluan. Okay? So dengan cara tu kita dapat elakkan lah, maknanya walaupun kawan kita ataupun ada staff mungkin dah tahu ataupun orang dia dah tahu, tapi bila kita tukar password tu, maknanya dia dah tak boleh guna lah selepas tu. Dia lebih kepada macam tadilah, so kita nak mengelakkan kemungkinan. Faham. Okay. Berkait dengan password juga. Kan apa maksud dia bila kita diminta password ni kalau nak letak huruf besar, simbol, nombor. Okay. Adakah itu menjadikan dia lebih selamat ke macam mana? Tadi doktor cakap kena balance tiga benda CIA tu. Betul. So kalau macam-macam pun ni macam mana? Okay. Kita lagi susah nak ingat tu. Okey, kalau kita susah nak ingat, kenapa apa tujuan kita buat tu supaya susah? Bukan susah nak ingat lah, kenapa kita nak buat password tu supaya dia jadi susah? Kita tak nak ada macam plain text. Yeah, kan? So kita ada special character ataupun kita ada symbol. Kenapa kita buat tu? Sebab kita nak menyukarkan. Okay, kita rasa sukar, tapi bila kita rasa sukar, sepatutnya kita kena fikir kalau ada orang nak cuba hack kita punya password, dia akan sukarkan dia lah. Itu lebih selamat lah. Yeah. Dan dalam secara ringkas ni lah, kita ada apa yang dipanggil sebagai, kalau kita nak hack password ni paling simple, kita gunakan contohnya, kita go through semua perkataan dalam diary. Atau dalam diary pula, dalam kamus. Ini tak rahsia. Dictionary attack. Tak rahsia. So kalau kita gunakan, apa nama ni, apa-apa password yang ada perkataan dalam dictionary itu memang mudahlah. Sebab kita ada banyak dictionary word dalam digital kan, bukan sekat dalam bahasa Inggeris. Semua bahasa kita ada. So kalau dalam dunia digital ni, dia just go through kejap je nak buat matching ni. Okay? So sebab tu kita ada, walaupun kita gunakan contohnya, saya gunakan satu contoh perkataan password. So kita boleh ada P, A itu kita boleh gantikan dengan alpha and so on. So saya rasa itu semua orang mungkin tahulah. Cuma password kita, saya incorrect, doktor. Supaya kalau saya salah, sistem tu cakap incorrect, your password is incorrect. So dia ingatkan saya balik. Menarik dia. Tapi semua orang dah tahu ni bahaya juga. Awak doktor, betul-betul. So berkaitan dengan hack ni, saya macam suka lah. Sebab saya adalah belajar sikit programming. Okay. Ada buat? Ada. So hacking ni sebenarnya, saya tahu lah dia tak beretika, menyalahi undang-undang dan sebagainya. Tapi bukankah dia salah satu cara, ni serius sikit lah doktor, untuk kita melatih
anak-anak muda kita ni untuk lebih kreatif ke kan, dengan programming kan. Tapi bukanlah untuk hack, mungkin untuk bantu syarikat polisian antivirus ke kan. Comment note tu. Okey. Sebenarnya ini memang berlaku. Berlaku? Kalau kita mengajar, dalam bila kita belajar pun berkenaan keselamatan komputer, ada kelas yang special untuk kita ajar macam mana kita nak buat hacking. Uish. Ada kat UM ke doktor? Ada. Ada? Uish, saya tapi nak join macam ni. Takpelah, kalau Encik Adik punya, apa Dr. Adik punya aircon, saya rasa selamat lagi dalam masa ni. Tak adalah. Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya hacking ni memang satu keperluan. Okey, macam mana kita kata kalau kita keperluan, nak, kalau kita nak selamatkan ataupun kita nak protect rumah kita kan? Betul. So, kita guna kunci kan? Ya. Yeah. Okey. So kenapa kunci tu design dia macam tu? Kenapa kita punya apa nama grill? Kenapa kita ada grill dekat tingkap? Sebab kita tahu pencuri akan masuk ikut situ contohnya. Betul. Ya. Yeah. Kan? Lepas tu macam mana design padlock macam-macam sekarang ni? Kan even ada yang buat grill padlock kat dalam dah susah nak buka sebagainya. Yang tekan nombor-nombor tu, fikir lagi selamat. Tu sama tu. Itu cerita lain kan. cerita lain. Okey, kita boleh. Itu lebih kepada macam tadilah kita ada pin, kita ada betul. Sebagainya kan. So multi factor lah. Okey, multi factor. Okey. Kita kena tahu dulu first macam mana katalah pencuri dia boleh masuk rumah kita. Dia masuk dekat mana? Kita punya weakest point dekat rumah tu kan. Betul. Point-point tu. Macam tu juga dalam keselamatan komputer lah. Okay, bila kita macam mana kita nak protect kita punya sistem, kita kena tahu macam mana dia orang masuk. Dalam sistem kita. Kan dekat mana dia orang boleh masuk? Cara mana mereka boleh masuk? So kalau kita nak jadi seorang pakar keselamatan untuk kita secure kita punya sistem, semestinya kita kena tahu. Macam kata kalau kita nak selamatkan rumah kita daripada pencuri, kita tahu macam mana pencuri itu nak masuk rumah. So kita dapat protect lah bahagian-bahagian yang tadi dia kata di grill dan sebagainya. Macam itu juga dalam sistem komputer. So hacking ni sebenarnya dia ada tiga lah, saya ingat saya lah. Dia kita selalu panggil sebagai dia ada white hat, topi putih, black hat. Macam okey. Dan ada grey hat. Okey. Okay. Apa maksud dia tu? Okey, yang white hat, saya mula dengan white ni. Okay. White hat ni selalunya kita ada staff kita. Contoh kita ada PTM di sini, Pusat Teknologi Maklumat. Kita ada staff kita yang akan buat, kita panggil macam penetration testing. Dia akan test sistem kita, boleh tak dia hack? Dia test masuk password saya lah macam tu lah. Dia cuba hack, mana-mana sistem kita ada, dia akan cuba buat. Okay, okay. Tapi ini dilakukan oleh orang dalaman kita lah. Okay. Mana staff white kita. Maksudnya kalau dia dapat masuk, dia akan beritahu, okey, kita ada kelemahan dekat sini. Dekat sini sebagainya. Okay. Yang kedua tadi grey hat. Grey hat ni selalunya orang yang katalah Dr. Adib kan. Tadi saja tadi dah belajar buat coding. Pergi kelas Dr. Adib lah. Cubalah hack sistem. Tak disakak. Cubalah mana-manalah kan sistem hack dan dapat masuk. So apa Dr. Adib buat? Dr. Adib akan beritahu okey. Akan beritahulah company tu ke organisasi tu, okey saya dapat masuk dalam sistem awak ni. So tolong protect. Tapi Adib tak ada apa-apa kepentingan. Dia suka yang dapat dan dia bagi tahu. Itu kita panggil grey hat lah. Grey hat. Dia maknanya Dr. Adib tak dibayar untuk buat, tapi Adib buat tu memang suka-suka dapat bagi tahu. Okey. Kan ini kira macam Superman sikit lah kan. Tapi tak jadi white sangat lah, dia grey lah. Dia grey kat tengah-tengah tu kan. So dia bukan kerja untuk company dia tu. Dia tak dibayar untuk buat dan dia tak ada pun kepentingan nak hack itu untuk apa. I see. Dan yang bila ada kepentingan, dia akan pergi yang ketiga tadi. Yang black hat lah. Black hat tu. Okay. Yang ini yang selalu kita nampak bila dia hack sistem, dia akan minta ransom dan sebagainya. Ataupun dia dapat, dia publish, dia dapat, ataupun dia dibayar untuk hack sistem dan sebagainya. So kalau kita tengok tiga-tiga tu, semua itu melibatkan, selalunya akan gunakan teknik yang sama lah untuk hacking. Ada banyak teknik, tapi kalau sebab soalan Dr. Adik tadi berkenaan hacking kan. So, memang kita kena tahulah macam mana dan selalunya kita akan ajar jugalah dalam kelas dan sebagainya. Even kalau sekarang ni, kalau pergi ke YouTube tu, dah ada? Macam mana? Kita boleh tengok macam mana hacking sistem. Simple-simple hacking tu kan? Oh, dah ada. Narik juga dia. Tapi itulah, kena berhati-hati sikit lah. So, dalam Dr. Nudin cakap pasal hacking ni, saya nak tanya apa tadi, saya dah lupa lah pula. Ethical hacking, ada term saya jumpa tu. Benda tu? Ethical hacking yang macam kalau kita nak pergi, kita pergi kepada yang white. Mungkin dengan grey tadi lah. Maknanya so, hacker yang baik ke macam mana? Lebih kurang macam tu. Kita boleh gunakan perkataan itulah yang baik ataupun yang dia punya tujuan tu bukanlah untuk nak merosakkan sistem ataupun ada tujuan lain untuk dapatkan. Okey, soalan last daripada saya. Betul ke orang cakap company-company virus ni sebenarnya dia ada team hacker untuk dia tentukan antivirus software dia ni okey ke tak okey? Betul ke doktor? Okey,
Kita cakap pula kan, tapi tak apalah. Rahsia ke apa? Yang tak rahsia. Tak ada, memang betul lah. Macam kalau kita tadi, kalau kita kata, saya balik kepada contoh saja lah. Kalau kata pembuat kunci, dia akan test juga lah kunci itu betul tak selamat. Dia kena test lah. Istilah dia, dia ada satu cara untuk test app dia, keberkesanan dia. Dia kena test juga. Cara macam mana tu, mungkin kita ada orang panggil hacker, ada orang panggil ni kan. Dia selalunya dia akan ada, okay, kita ada apa term yang dia panggil sebagai zero day attack. Zero day attack ni selalunya, maknanya attack ataupun teknik hack, katalah teknik hacking lah yang terbaru. Okay. Maknanya syarikat-syarikat antivirus ni tak tahu lagi. Okay. So ini teknik yang terbaru yang digunakan oleh hacker. So dia akan tengok tu, dia akan study, dia akan cuba dapatkan apa macam mana cara dia nak prevent ataupun nak deal dengan di zero day attack ni. Maknanya yang terbarulah sebenarnya cerita, yang teknik yang terbaru ataupun senjata yang terbaru. So kita nak, macam mana kita nak deal dengan senjata yang terbaru. So setiap syarikat antivirus ni dia akan ada, memang dia akan ada team untuk tengok dia macam R&D jugalah. So dia akan tengok apa isu-isu terbaru kan, apa ancaman yang terbaru, so kita akan deal ni. Menarik juga. Ini boleh ke ni jadikan satu peluang kerjaya untuk pelajar-pelajar kita yang minat programming ke benda? Ini laluan kerjaya dia lah Ya, betul. Memang sangat-sangat saya tak katalah lumayan, tapi sekarang ni memang antara bidang yang kalau di dalam industri memang ada banyak, kita kata bahasa Inggeris, demand lah. Menarik. Dalam security ni. Okey. Yeah. Tapi saya rasa saya dah tua sikit kot untuk masuk tak bidang tak tu. Tak masalah, boleh. Kalau ada minat, boleh. Okey. Saya rasa itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini bersama Dr. Nurdin Abdul Wahab daripada Fakulti Sains Komputer. Berkongsi kepada kita tentang keselamatan komputer, password dan sebagainya. Jumpa lagi dalam rancangan Sembang Petang yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.